para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kacabdin Wilayah Kabupaten Kota di seluruh Aceh diperintahkan untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya pendidikan berkualitas. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah, dalam penjelasannya saat menerima para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota di ruang rapat Sekda Aceh, Jumat 7 Februari. Harus ada upaya bersama antara dinas dengan sekolah untuk membereskan berbagai persoalan di sekolah agar segera tertangani secepat mungkin, ujar Takwallah. Takwallah menggelar pertemuan dengan para kacabdin se-Aceh itu untuk mendengar presentasi buku kerja kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di masing-masing wilayah kabupaten kota. Dengan maksud untuk mengetahui perkembangan kemajuan kinerja kepala SMA, SMK, dan SLB tahun 2020. Dalam penjelasannya, masing-masing kacabdin mempresentasikan kinerja para kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah yang tetap, kepala sekolah yang dirotasi, kepala sekolah yang dipromosi, kepala sekolah yang ditempatkan di daerah terpencil, dan kepala sekolah yang ditempatkan keluar kabupaten maupun kota.